Bang Fadli, tadi Anda katakan DPR yang sekarang akan berusaha untuk berbeda. Tetapi hari pertama ketika DPR dilantik, yang kita lihat sesuatu yang seperti ini. Kita saksikan sama-sama cuplikan apa yang terjadi di hari pertama DPR dilantik. Sesuai dengan tolong jangan arogan. Sudah lebih banyak diperpanjang. Iya arek kita dendam tongkeng. Maka saya akan menyatakan rapat diskors dulu. Ya, itu hari pertama DPR. Bang Fadli, ya. Bagaimana orang bisa yakin DPR yang sekarang berbeda? Baru dilantik saja kelakuannya sudah onde-mande. Betul ya? Ya, itu kan dinamika ya. Dinamika yang ada di dalam DPR itu kalau berbeda pendapat saya kira nggak apa-apa, itu tempatnya. Memang ada aturan-aturan dan etika mungkin yang terlanggar yang kita harus terus perbaiki gitu. Kemarin itu kan baru pertama, berbagai macam fraksi, kepentingan, fraksi belum ada ya, tapi waktu itu kita baru hari pertama dilantik. Anda ikut maju ke depan gak Bang? Kita yang duduk diam manis ketika itu, teman-teman Mas Budiman yang banyak itu. Oh, teman-teman PDI Perjuangan yang ngeracokin, atau gimana jadi, Bang? Kita duduk manis di situ. Tapi Anda sudah terpikir, aduh ini hari pertama seperti gak ini, apa rasanya? Memang disitulah tempatnya, untuk berargumentasi, berardu konsep, dan mungkin yang memperjuangkan kepentingan dari dapil masing-masing, semua saya kira biasa-biasa saja. Yang paling penting, apakah kinerjanya bagus, uh-huh. Ya, rajin datang, dan kemudian betul-betul membawa aspirasi kepentingan rakyat. Kalau kemarin kan karena ada masalah positioning pimpinan dari DPR, kemarin ada berbeda. Kemarin itu memperebutkan kekuasaan, jadi tidak apa-apa berantem. Kekuasaan. Nggak apa-apa, itu biasa. Sistem DPR atau parlemen diadakan di dunia, itu untuk membuat konflik dan perbedaan pendapat di masyarakat tidak ditarungkan di lapangan oleh kelompok masyarakat satu dan kelompok masyarakat lain. Ya. Kita memilih sistem demokrasi agar perbedaan itu tidak ditindas, atau di lain pihak, di ekstrem lain, agar perbedaan itu tidak diumbar sehingga menjadi sebuah perkelahian fisik yang berdarah-darah di lapangan. Dengan tetap tidak menghilangkan perbedaan, dan memang harus ada perbedaan, tetapi di dalam sistem itulah kemudian perdebatan. Bagusnya memang yang seperti ideal dikatakan Akbar, ada konsep, ada argumentasi, ada benda filosofis, bahkan kalau perlu kemampuan retorika setiap wakil rakyat, setiap politisi harus bagus. Sudah sejauh itukah atau berharap terlalu banyak anggota DPR kita akan memiliki tata krama cara bersidang dan ungkapan retorika argumen yang canggih? Anda mau jawaban jujur ya Najwa? Ya? Jawaban jujur, di mata Najwa nggak boleh ada yang bohong. Saya sendiri, apalagi sama teman sendiri nggak boleh. Nah, di hari itu, saya sulit kalau Najwa bertanya apa yang akan berbeda, apakah ini akan lebih baik. Saya sulit menjawab karena saya tidak tahu jujurnya. Di hari itu saya sama kagetnya mungkin dengan Najwa dan semua orang yang menyaksikan apa yang terjadi di parlemen hari itu. Tapi bahwa kemudian kritikan dari masyarakat masuk dan itu mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki agar berdebat bisa lebih dengan etika. Agar tidak perlu maju-maju, agar tidak perlu secara fisik berdebat ya dengan ucapan kita parle bukan preman. Itu yang harus diingat oleh teman-teman. Satu kata yang terlintas di benak Prof. Saldi kalau mengingat DPR. Tukang ribut sebetulnya. Tukang ribut. Tukang ribut. Tukang ribut. Iya. Karena karakter dasarnya anggota parlemen itu memang diberikan mandat untuk ribut.